Cipanas, Cianjur, dan juga sekitarnya. Menghadirkan berbagai macam informasi, aturan, valid, dan juga terverifikasi. Inilah dia, Cipanas. Ribuan masyarakat dari wilayah Kabupaten Cianjur maupun di luar daerah dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, dan di daerah lainnya menghadiri acara tablik akbar penceramah Mamah Dede dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah sekaligus Haul Akbar Sesepuh Pondok Pesantren Ariyat Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang dihadiri staf ahli Kabupaten Cianjur, Camat Cipanas, Kepala Desa Cipanas dan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh ulama yang ada di Kabupaten Cianjur. Cipanas TV melaporkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tablik akbar dan haul akbar dalam rangka peringatan Sonia juga menyambut bulan suci Ramadan ini. Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang rutin diselenggarakan pesantren dengan brandnya itu Pekan Rajabiyah. Di dalam setahun ini ada dua kali kegiatan di bulan Muharram dan di bulan Rajab. Jadi yang pertama adalah kegiatan untuk menguji para santri dari sisi akademik, keterampilan olahraga dan seni. Ini kita udah 12 hari, 22 minggu kegiatan pesantren. Ada lomba-lomba, ada MTQ, ada lomba cerdas cermat, ada fashion show, talaran Julia, talaran Yakulu, talaran Imbriti, Juz Amat, kemudian santri terbaik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya diakhiri kegiatan Pekan Rajabiyah dengan tablik akbar mengundang Mamah Dede sekalian haul dengan menyambut kehadiran kedatangan bangsa. Ini persiapan cukup luar biasa dan penyelenggaraan tahun ini cukup membanggakan karena dengan hadirnya Mamah Dede ribuan jamaah dari berbagai daerah bisa hadir. Karena ada yang lintas kabupaten dari Bogor, dari Sukabumi juga hadir di Candi Kota. Bisa kita lihat bagaimana membludaknya jamaah atau masa yang hadir di acara ini. Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk mengingat dan mengenang perjuangan para sesepuh, para pendiri pesantren, dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya, mantu, cucu, sehingga Pondok Pesantren Ariyat tetap eksis meskipun berada di wilayah daerah pariwisata yang kanan kiri depan belakang ini ada hotel, tapi alhamdulillah masih eksis, santrinya banyak tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dudun Abdullah, Muadzifi Rijid Silkhubara Umin Sanjur, staf ahli Bupati Cianjur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf Pak Bupati tidak dapat hadir secara pribadi dalam kesempatan ini karena beliau harus melaksanakan tugas yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu kegiatan masih dalam rangkaian penanganan pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan dengan gerak cepat beliau beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, kondisi Cianjur dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikian pula seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur dapat melaksanakan aktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan u'abbiru an a'la taqdiri limudirin wa jami'i hayatin idarati ma'adi ar-riyad Cipanas Cianjur alladhi najaha fi ta'limin wa tarbiyatin wa ri'ayatin talabatahum. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pondok Pesantren beserta seluruh jajaran
pengurus Pondok Pesantren Arya Cipanas Cianjur yang telah berhasil mendidik, membina, dan membimbing seluruh santrinya. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi muslim yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Amin. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh elemen masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para asatid, dan tokoh masyarakat yang tidak henti-hentinya membantu pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah Kabupaten Cianjur, baik yang sudah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini dapat mempercepat terwujudnya Cianjur yang mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk sama-sama kita sambut Ibu Ustazah Hajah Mamah Dede. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya dan kita sambut dengan lantunan selawat. Bola innal qulub wa bi fadlihi tubarudunub ashhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sariful maut fa sallallahu wa salamuhu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ar-Riyad, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka menyambut bulan Sya'ban, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka haula. Irit ya, tahajud dua. Padahal saya perhatiin ibu-ibu dandanan gaya. Jadi kalau saya lihat gayaan dandanannya daripada tahajudnya. Saya yakin Kyai Haji Arifin, Ibu Imas, kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa menerangkan bahwa manusia asalnya air yang terpancar di perang suci laki-laki, perang dada perempuan yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia tidak boleh sombong. Apa yang disombongkan? Ayo, kesantikan. Berapa lama anak cantik? Usia 20, 25, 30, 35, 64, 73, ngeo. Anda silakan lihat surat Ar-Rum 54. Allahulladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa saiba yahdukum mayasa. Allah ciptakan kalian manusia asalnya lemah, sangat lemah, kuat, hebat. Lemah, berubah sesuai kehendak Allah. Apa yang disombongkan? Manusia asalnya lemah, kuat, hebat, sementara lemah lagi, berubah.
Bapak Ibu, saya tanya Anda, Anda di rumah punya kaca? Ayeuna urang api-api ngaca. Amin. Kami sila terhitung jamedon. Sebab ayah sabar ratus resebutan. Pihak 40 hiji patihah. Ditukur jeung paros. Mudah-mudahan makbul saya amin. Ila hadratina Nabi Mustafa wa rusulil mujtaba Muhammadin wa alali wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ribayati wa kiraha amishaw mufaa